Sebelumnya kalian harus kenal dulu nih dengan Mulia selaku pembina ASIK. Apa sih eskul ASIK itu? Eskul ASIK adalah wadah untuk apresiasi sastra, informasi, dan kreasi. Eskul ASIK sendiri bertujuan untuk mengembangkan dan menghargai kreativitas pada siswa. Selain itu, eskul ASIK menjadi satu-satunya media massa penyampaian berita yang dimiliki oleh sekolah. Dan kami sangat amat terbuka sekaligus andil dalam mempublikasikan sebuah karya sastra seperti cerpen dan puisi. Tak hanya itulah, ASIK juga memiliki 6 bidang. Yang pertama, mading. Mading bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis para siswa. Yang kedua, liputan. Yang bertujuan untuk mencari informasi, mewawancarai narasumber baik di dalam maupun di luar sekolah untuk kemudian mengolahnya menjadi berita. Ketiga, ada kesastraan yang selalu mengapresiasi dan memberikan bentuk penghargaan pada siswa. Keempat, editor. Yang kelima, fotografi yang tugasnya untuk mengambil dokumentasi kegiatan yang ada di dalam maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, majalah. Terima kasih, sehat selalu ya. Jika kalian merasa cocok dengan eskul ASIK, silakan bergabung.